sama gua si Miau Au. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Scary Teacher 3D. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah menyelesaikan satu level terbaru di dalam game Scary Teacher 3D ini. Nah, masih ada dua level lagi teman-teman yang bisa kita selesaikan. Dan langsung saja kita akan mulai dari Bad Conclusion dan juga Blow Up. Let's go. Nah, sepertinya ada hubungannya dengan gorila ya teman-teman. Gue juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi di sini objektif kita use Misty Love Potion to reunite her with her one true love. Siapakah itu? Saya juga tidak tahu. Oh my god. Item yang dibutuhkan apa ini, guys? Oh. Kita lihat terlebih dahulu. This. What? Love potion. Love potion? Si Misty lagi membuat rauman cinta. Rauman lagi. Ramuan. Rauman. Wah, masterpiece. Berbahaya sekali. Jangan sampai pacarnya dia si Francis meminum ramuan tersebut ya teman-teman. Mari kita kerjain. Let's go. Turn Misty Love Potion into an Animal Love Potion. Wow. Baiklah teman-temanku sekalian, sebelum kita masuk ke rumahnya si guru tercinta kita, kita cek terlebih dahulu. Kita butuh apa ini? Ini doang. Kerosene oil. Waduh. Cari di mana itu teman-temanku sekalian? Ya udah. Tunggu dulu, otomatik udah saya. Kita coba cek terlebih dahulu di gudang. Habis itu baru kita akan coba ke atas. Menarik sekali ya. Oke, buka. Ada apa di sini? Tuh, cuma ada gasolin doang, teman-teman. Coba aja gue bawa gasolinnya deh. Hah, terus kita harus ngapain ini? Tunggu dulu, ruangan dia mencampur ramuan di mana ya? Si Misty ada di luar, guys. Sekarang saatnya kita masuk ke rumahnya dia. Oke, pertama-tama gue coba ke ruangan yang ada di depan sini terlebih dahulu. Biasanya ada item. Coba cek secara seksama. Ah, tidak ada ya teman-teman. Terus gue juga harus ngecek lemari-lemari nih guys. Gue takutnya ada item yang tertinggal. Dan gue harus mencari semuanya. Bolak-balik ya. Sabar teman-teman. Nah, di ruangan ini apakah ada item? Cari yang benar kamu, Miaok. Oke, sabar-sabar. Si Misty sudah mau ke lantai 2. Hati-hati. Oh-oh. Teman-temanku sekalian, si Misty mengarah ke sini. Oh-oh. Gor cepet lari. Aduh. Dikejar kan, bener aja. Sabar. Kita masuk ke sini. Yes. Harusnya dia tidak bisa melihat gua lagi ya. Tidak ada apa-apa di sini, guys. Oh-oh. Oke, aman. Dia tidak melihat gue ya. Aduh, tapi gue takutnya dia kesini nih. Guys, gue harus mencari apa ini? Saya tidak menemukan apa-apa, Bong. Oh, dia ke bawah. Nah, gini dong. Biar gue lebih santai mencari barang. Aduh. Apa kita gunain tanda tanya ya, guys? Nggak seperti di episode sebelumnya gitu loh. Gue langsung mendapatkan clue harus ngapain. Di episode kali ini benar-benar tidak tahu klunya apa, guys. Tidak. Oke, sabar dulu. Jangan terlalu cepat menyerah. Kita coba cari lagi, Bung. Ini nggak bisa dibuka. Tuh, di ruangan ini tidak ada apa-apa. Oh, si Misty sudah di lantai 2 lagi ya, teman-teman. Oh, dia di ujung sana sih. Berarti kita aman nih, guys. Hehehe. Aman. Coba kita cek terlebih dahulu di sini. Aduh, oil-oilan. Oke, sip. Tuh, nggak ada apa-apa. Aduh, guys. Mungkin aja kita harus cek di dapur kali ya. Oh, mana mouse gue nih? Nah. Iya, bener sekali, guys. Saya tidak menemukan... apa itu? Apa ini, guys? Oke. Gue tidak tahu itu apaan. Tapi gue ambil aja terlebih dahulu. Terus, gue harus pergi. Cek dulu, si Misty-nya lagi ada di mana itu. Ada di seberang sana ya? Iya, sepertinya dia ada di seberang sana, guys. Jadi, gue harus kemana nih? Coba deketin. Nah, tuh kan bener. Ada di seberang sana. Kita turun aja dari ruangan ini. Terus gue mau ngecek ya, teman-teman. Tanda tanya. Maaf banget nih. Gue nggak tahu harus ngapain. Put magical book into book stand. Hah? Book stand? Di mana book stand-nya? Book stand... Making potion beside game room. Oh ya, saya tahu teman-teman. Game room itu ada di sebelah kiri sini ya. Apakah dia mau ke bawah? Sepertinya ya.
Nah, apakah ini? Oh, bukan. Game room tuh yang ada meja biliarnya. Ini dia. Hehehehe. Apakah di tempat ini? Nah, ini dia. Mana tempat buku? Kok nggak ada buku, guys, di sini? Oh, ini kali. Nah, seperti ini. Terus, gue harus ngapain? Oh. Hah? Flame liquid? Citric acid. Dapat dari mana itu dua? Sabar guys. Gue harus keluar terlebih dahulu. Gue takutnya si Misty masuk ke ruangan tersebut terus ngejar gue. Sambil kita cek lagi ya. Udah nih. Untung aja bintang kita banyak ya teman-teman. Oh, kita harus mencari citric acid. Citric acid itu di lemon juice. Okay. Fine lemon. Terus lemon ada di dapur ya. Okay, baiklah kalau begitu. Kita cari lemon aja terlebih dahulu. Sabar, tuh kan dia ada di sekitar sini guys. Hampir saja ketangkep. Kalau begitu gue akan ambil shortcut lewat sini saja. Hehehehe. Mau menangkap saya ya kamu ya Misty ya? Tidak bisa. Saya terlalu pintar di sini. Okay, sabar. Nah katanya kita harus mencari lemon. Di mana lagi lemon guys? Coba buka-bukain aja. Aduh tidak ada lagi. Lemon, where are you? Sabar. Aduh, lemon di mana ya, guys? Jangan bilang di kulkas nih. Coba cek. Ah, itu dia lemon. Yes. Extract juice from lemon. Oh, ini ada blender. Nah, mantap sekali. Sabar. Sudah? Ambil. Mana extract lemonnya? Halo? Jusnya udah selesai sih, guys. Oh, ambil semuanya. Ambil lagi. Lo. Sudah di blender, terus gue harus ngapain, guys? Oh, contoh mati udah saya. Tanda tanya, cepetan. Oh, empty glass. Ya ampun, ya betul. Kita harus mengambil empty glass. Ini ambil, bisa nggak ini? Ini bisa? Ah, nggak bisa, guys. Ini tidak kosong, ada isinya. Apakah ini empty glass? Aduh, di mana empty glass? Cepetan, Miook. Nanti lu keburu ketahuan. Ini lagi berusaha. Sabar, guys. Aduh, mana ya empty glass ya? Sabar. Dia deket sini. Coba gue cari terlebih dahulu. Terlalu banyak meminta bantuan. Oh. Deket tangga katanya. Sabar ya. Dia lagi ada di dapur nih, teman-teman. Tuh dia. Aduh. Halo, Misty. Apa kabar? Kamu lagi nyari apa, Misty? Kamu mau ke kanan atau ke kiri? Oh, dia ke kiri, guys. Baiklah, kalau begitu. Saya akan lewat sini ya. Gimana cara gue buangnya ya? Gue lupa buangnya. Oh, ini dia. Dibuang aja terlebih dahulu. Terus dia akan berputar ya. Mantap. Oh, itu kali. Nah, bisa jadi ini ya, guys. Yap, betul sekali. Ini dia. Hehehehe. Cepetan. Ambil. Sudah? Oke, sip. Sekarang teman-teman kita tinggal menunggu si Misty-nya mau kemana. Si Misty-nya ada di situ. Untung saja dia tidak melihat gua. Wow. Close enough, my friend. Oke. Sekarang gua harus keluar aja terlebih dahulu. Wah, gawat banget ini. Oke, sip. Sekarang si Misty mau kemana ya? Guys. Kita tinggal masuk ke sini terus campurin citrus potion dan juga flame potion ini kali guys. Mungkin aja ya, coba dulu. Gua pastiin. Terus potion bottle guest room beside gaming room. Hah? Oh, gua harus mencari potion bottle. Guys, gua harus mencari potion bottle. Aduh, dia gimana? Oke, dia di situ. Sip, masuk dulu. Potion bottle katanya di sebelah gaming room. Ini kan bener. Oh, sabar guys. Dia bakal kesini nih. Aduh, si Misty-nya udah tahu loh gue ada di mana, guys. Hebat sekali dia. Sabar. Ini kali. Oh iya, betul. Complete. Tunggu dulu. Harusnya sisa satu lagi. Nah, bener. Apakah ini? Yes, betul. Sudah selesai guys. Mantap sekali. Kita tinggal lari saja. Episode kali ini sorry banget guys. Gua harus memakai bantuan. Kalau tidak, saya tidak mengerti harus ngapain ya. Saya tidak ahli dalam meramu.
potion seperti itu. Saya bukan penyihir. Kita lihat teman-teman, si Misty sudah semakin dekat dengan ruangan tersebut. Semoga aja potion gua bener ya. Ramuannya bener nih guys. Oh, bukunya ketinggalan. Gak apa-apa. Should try this on Francis first. Diminum. Apa rasanya? Dear, what are you doing? No way will he be able to resist me now. Come on. Si Francis salah tingkah gitu loh. Ini ngapain ini? Ada gorila. Ya lo. Kasihan si Francis teman-teman. Si Misty-nya diambil sama gorila ya. Semoga langgeng Misty. Ya udah, kita coba satu lagi yang terakhir levelnya ya. Sabar, ada iklan. Nah, ini dia teman-teman, level terakhir kita di chapter 5 atau mungkin di chapter 6 di dalam game Scary Teacher 3D yang berjudulkan Blow Up. Langsung saja teman-temanku sekalian, kita lihat terlebih dahulu objektifnya disuruh ngapain. Misty thinks she's going to blow the beauty pageant judge away. Try to blow her away instead. Wow. Pakai apa dong? Sebentar teman-temanku sekalian. Oh ini nih, ada helium. Kita harus mencari helium ya. Wow, mobil limusin. Mahal loh ini guys mobilnya. Wow. Misty, tanda tangan Misty. Glamor sekali dia memakai dress teman-teman. Tapi tenang saja, di sini Miao Auk akan merusak harinya dia ya. Di mana dressmu, Misty? Kok pakai baju biasa lagi, Misty? Oke, seperti biasa teman-teman, kita coba cek terlebih dahulu di gudang kita. Ada apakah di gudang kita? Ini dia heliumnya. Mantap sekali. Kita sudah dapat helium ya. Fill Misty clothes with gas. Hah? Di mana? Misty. Jauh. Aha. Ada lagu yang hampir copyright. Tapi nggak copyright gara-gara Miao Auk menyanyi. Yo, oke, sudah selesai. Misty, hah, bajunya Misty ada di lantai 2 kayaknya. Sabar, dia ada di seberang. Kepala gua kepentok. Aduh. Tapi nggak apa-apa, tenang saja. Oke, kita cek terlebih dahulu di manakah bajunya si Misty, Bung? Apakah di lemari? Dia ada di sekitar sini, Bung. Sabar. Miao harus lewat pintu mana guys? Atau jangan-jangan si Misty akan ke bawah? Mantap sekali dia ke bawah guys. Sabar, jangan terburu-buru. Oke, langsung lewat. Permisi, saya mau mencari baju. Apakah di sekitar sini bajunya? Aduh, sayang sekali teman-teman, tidak ada bajunya di sini, Bung. Terus di mana dong bajunya? Wow, ada apa nih tuh di bawah sana guys? Misty Beauty Pageant 2020. Asyap. Oke, kita cek ya. Kita cek. Tapi supaya aman, gua akan naik dari sini nih. Wow, ini panggungnya. Ada si Francis. Tuh di situ, guys. Ada si Francis di situ. Tunggu dulu. Ini apa nih? Tempat apa ini? Ditaruh di sini. Hah, gimana caranya? Feel Misty cloth with gas. Gimana caranya teman-teman? Ini bisa gue tutup gak? Bisa ditutup. Oke, gak ada pencetan lagi. Guys. Nah itu dia. Begitu. Oke, Sudah selesai guys. Sudah selesai. Coba kita nonton si Misty dari atas sini ya. Itu dia si Francis. Wah, ada yang ngejar gue. Si Misty dari bawah. Okelah kalau begitu. Lari. Mama Mia Lezatos. Kita sembunyi di gudang saja kalau begitu. Padahal gue mau nonton dia guys. Tapi gak bisa ternyata. Tidak apa-apa. Oke, sudah. Nah, terus si Misty mau kemana ini guys? Gue gak tahu nih. Itu dia. Nah. Keren. Misty. Kok makin hari makin makin bengkak.
What's happening? Hold on, I'm coming, my love. Get me down. Dada, Misty. Wow. Misinya agak sedikit nggak masuk akal sih, teman-teman. Dari mana, ya kan? Tiba-tiba si Misty itu bisa bengkak seperti itu. Tapi ya namanya game, nggak apa-apa lah. Baiklah, teman-temanku sekalian. Untuk episode game Scary Teacher 3D, sampai di sini terlebih dahulu. Semoga aja kalian suka. Dan nanti kalau misalnya ada updatean terbaru dari game Scary Teacher ini, nanti Mia Ok mainin lagi ya. Tapi untuk episode game Scary Teacher, kayaknya sudah tidak ada updatean lagi. Nanti kita tunggu saja lah ya, teman-temanku sekalian. Terima kasih banyak kepada developernya yang sudah memberikan banyak banget bintang dan juga banyak banget koin kepada Miaow. Ingat sekali lagi, Miaow tidak nge-cheat ya. Ini developer yang memberikan kepada Miaow. Oke, teman-temanku sekalian, terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.